jadi pada kenyataannya kan tingkat persaingan hotel itu kan tinggi. Nah, tips apa untuk menyiasati persaingan? Tip menyiasati persaingan atau memenangkan persaingan ya, itu sendiri, Pak ya? Ya, menurut kami artinya dari visi dan misi Platinum Adi Cipta Hotel yang membuat beda atau yang membuat kami bisa memenangkan strategi, yaitu kuncinya pelayanan yang prima, Pak. Pelayanan yang prima itu simple tapi artinya besar. Apa terjemahan dari pelayanan yang prima? Pelayanan itu bisa dikatakan ada pelayanan before dan after, Pak. Nah, simpelnya kenapa before dan after? Ambil contoh pada saat tamu check-in, datang ke hotel, bisa dibilang tamu ini belum pernah sama sekali ke Platinum, dengan sambutan dari tim security kami yang ramah, karena kami hotelier itu harus ramah, kita menyapa, Pak. Senyum, sapa, salam, itu sudah wajib. Nah, dari sambutan pertama, memarkir mobil atau dia datang, pintu kami bukakan. Kemudian datang ke meja resepsionis, meja depan untuk melakukan proses check-in. Semua orang adalah saudara. Betul, kami anggap tamu itu sekarang sudah bergeser. Bisa ke saudara, bisa ke teman, Pak. Itu akan lebih dekat dan lebih akrab. Kalau masalah pelayanan seperti itu, hampir semua pihak, semua institusi, khususnya hotel, pasti punya. Pasti, ya, pasti kan? Itu. Nah, di Platinum sendiri pengalaman Mas Jody mengoptimalkan pelayanan versi Platinum Hotel, bagaimana respon dari konsumen yang tercatat? Baik, selama ini kami sangat mendapati respon yang sangat positif, Pak. Artinya, selama tamu-tamu kami yang menginap di Hotel Platinum, komennya stafnya ramah, kemudian petugasnya helpful atau ringan tangan tadi, Pak, cekatan. Artinya kami tidak akan berlama-lama, misalnya tamu dia mengangkat barang koper sendiri, itu langsung kami hampirin. Kami langsung tawarin untuk dibantu, membawakan dengan troli maupun kita angkat. Salah satunya seperti itu. Respon dari tamu itu tercatat? Tercatat, feedback. Pak, iya. Kami punya... Itu menjadi ukuran penting ya? Pasti, pasti Pak. Pasti. Itu menjadi tolak ukur kami. Pelayanan kami ini sudah maksimal atau belum, masih perlu ditingkatkan, ada enggak atau bagaimana. Ada feedback komentar yang kategori istimewa? Ada pastinya. Bagaimana bunyinya? Jadi, apabila tamu kami yang beliau atau mereka mendapatkan pelayanan istimewa, itu selain kami ada tolak ukur, kalau di dunia kami itu ada tripadvisor.com, Pak, jadi tamu bisa meninggalkan kesan dan pesan, dan kami juga akan mengirimkan email maupun via WA mengenai review hotel kami. Nah, tolak ukurnya apabila tamu itu merasa puas dengan pelayanan kami, tamu itu akan menyebutkan nama staf kami yang membantu atau yang mengimpress pada saat tamu tersebut pilih menginap. Iya. Ya. Misalkan Pak Kimbling menginap di Hotel Platinum, terus kami kirimkan untuk surat survei misalnya. Nah, Pak Kimbling akan langsung teringat dengan staf kami. Misalkan dengan Mbak Sylvia yang sudah membantu proses check-in sangat cepat, efisien dan komunikatif informatif. Gitu ya. Begitu. Sepele ya? Sepele, Pak. Sepele sekali. Pasti itu. Tapi itu tolak ukur ya. Tolak ukurnya sampai seperti tamu itu. Yang dia hanya butuh tidur saja. Ya. Ya. Tapi dia sampai menyebut nama. Nah, itu. Itu excellent, Pak. Itu excellent. Ya, itu rahasia. Itu excellent. Ya. Itu tapi, manusiawi, Pak. Ya, itu sudah apa ya? Rahasia tips dari Platinum, tapi orang lain bisa aja meniru, betul, tapi betul. Ya tergantung lagi. Betul. Personal touch-nya. Yes. Ya. Ya. Personal touch-nya dari energi untuk pelayanan itu seperti apa? Ya. Nah, pelayanan yang khusus yang diberikan oleh Platinum Hotel apa? Kami ada... Termasuk tergolong khusus? Ya, kami program khusus seperti ini, Pak. Misalkan ada tamu yang memang kebetulan hari ini itu tepat berulang tahun,
itu otomatis kami akan memberikan free cake dengan konsep birthday surprise. Jadi kami akan mendatangi kamar tamu tersebut, kita kentok pintu dengan sopan, kemudian kita akan celebration untuk ulang tahun tamu tersebut. Gitu ya. Itu salah satunya. Salah ya, satunya itu. Salah yang satunya. Lebih spesifik? Yang lebih spesifik ya ada misalnya tamu yang dia honeymoon, begitu kan? Nah, dia dengan pasangan menginap di kamar. Nah, kita akan memberikan dekorasi khusus. Dekorasi khusus di kamar, kejutan. Kita akan mendekor dengan bunga-bunga mawar, kemudian kita dengan folded towel atau handuk yang dibikin angsa dan segala macam, kita kasih coklat dan kue. Nah, itu sangat memorable buat tamu-tamu kami, Pak. Gitu. Pelayanan terutama kan dalam hal komunikasi. Melayani tamu. Ngomong-ngomong orang, kan, iya. Tamu. Itu kan waktunya banyak tersita. Kan? Betul ya? Iya. Nah, bagaimana itu? Kami memiliki tips yang artinya komunikasi dengan bahasa sederhananya singkat, padat, dan jelas memang, Pak. Ya. Karena ya itu tadi, karena kami hotel yang lebih konsepnya bisnis, orangnya pasti sibuk, ya kan, butuh pelayanan yang cepat tapi juga prima. Nah, kami ada acuan yang memang rutin ditrainingkan oleh HRD dan tim trainer kami untuk memberikan bahasa yang singkat, padat, dan jelas itu tadi, Pak. Artinya kami tidak bertele-tele. Gitu. Mas Yudi, Pekalongan toh. Nggih. Pekalongan Semarang Yogyakarta toh rutene. Nggih. Jogja Jawa toh. Alhamdulillah Jawa. Ini sekolah bahasa Jawa ya. SD, Pak. Ini kita kita ulangi ya. Ulangi pelajaran bahasa Jawanya. Ya. Mudah-mudahan. Ujian. Mudah-mudahan, Pak. Bisa lulus, lulus langsung bisa punya hotel. Amin. Amin. Ini penting karena kita, siapa lagi yang melestarikan bahasa bahasa Indonesia? Jawa, iya. Saya ngomong bahasa Indonesia, jadi kan bahasa Jawa. Oh, ngatan ya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih, nggih, nggih. Bahasa Sing Jawa. Banter, waduh. Yakin mawon, Pak. Cintaku kepada tanah airku. Tresno kulo dumateng tanah air kulo. Tak perlu aku katakan setiap saat. Boten sah. Kulo sanjang. Saben wedal. Okay. Tapi akan aku lakukan. Nanging badhe kulo tindakaken. Ya. Dalam wujud nyata. Dalam dumateng neng oneng neng neng ayo, dalam wujud nyata teng wujud ya apa teng wujud sing nyoto nyoto sakitnya berbuat yang terbaik untuk bangsa. Nglakokaken yang terbaik. Nglakokaken pucet. Nglakokaken nglakoni ingkang paling sae. Oh, nglakoni ingkang paling sae. Kagem nusa. Kagem nusa dan bangsa. Ah. Luar biasa. Aduh, bahasa Jawa. Nomor HP lagi. Nomor HP lagi ya, boleh.
hubungin saya kalau untuk booking di Hotel Platinum di 0818-0287-4500. Ya, terima kasih Mas Jody. Sami-sami ya. Pak Kim. Dan saya masih di The Infinity Skybar. Platinum Hotel, jalan Laksda di Sukoharjo, Jakarta. Sampai jumpa. Bye.